menaruh di luar biar kena matahari pagi. Kasih makan lele kecil. Ini pakannya saya ganti pakan ikan hias itu ya, karena PF 1000 saya pesan lagi belum datang. Oke. Suapan pertama. Oh, mau juga. Suapan kedua. Suapan ketiga. Kayaknya 4 suap ini. Suapan ketiga. Oke. Ini kolam pertama. Kolam pertama. Kolam kedua. Kolam ketiga. Nah, di sini aja. Mana udah. Oke, lanjut ke yang lebih besar. Ayo makan pagi. Oke, terima kasih kawan-kawan. Lanjut kegiatan berikutnya. Halo, malam kawan-kawan. Ini saya kemarin beli paket untuk pakan lele yang kecil ya, PF 100. Karena sudah habis, ini saya beli lewat online. Karena saya nyari-nyari di Jakarta agak susah, lewat online cepat. 100 ini saya beli sekitar 7 kilo. Mungkin setelah ini habis nanti baru kita ganti yang lele kecil 781, yang main 1 yang udah bisa. Kalau ini masih yang kecil. Oke, ini mau saya simpan dulu ke dalam kotak-kotak itu, sachet. Jadi kalau ngambil biar gampang. Oke, kita buka dulu. Nah, ini dalamnya. Oke. Oh, udah pada buka. Masukkan aja sekalian. Sambil kemarin nunggu pesanan saya lewat online itu datang, saya udah habis. Ini PF 100, PF 1000. Tapi masanya udah dibikin sekilas.
saya kasih makan ini ya, daripada nggak ada ini mau juga sih. Apakah ini saya tambah ada kalau nanti. Oke, kita masukkan di situ ya ke kantong sambil menunggunya stun. Air kira-kira 10 sampai 15 menit. Kita sajikan. Terima kasih. Sambung nanti pada saat penyajian ya. Saja nyampe. Kita mulai di kolam yang suapan pertama. Lanjut untuk kolam dewasa. Alat yang besar ini pakai 781 polos, jadi agak besar ya karena memang ukurannya sudah ukurannya ukurannya sudah 1 kilo isi 10. Nah, ini kita terakhir kita sortiran jadi. Kena airnya. Suapan ketiga. Tambah satu kali suapan. Wow. Setting kontak digital yang untuk ini untuk irigasi dadas lubang udah ada lubang, besok tinggal masangi karet sama selang ke sini kita bisa dicoba untuk dirapkan. Oke, lanjut kita. Bye-bye.